نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita yang terlalu banyak, memberikan nikmat yang amat banyak kepada kita. Mulai dari tadi subuh terbangunnya kita sampai sekarang, Allah sangat banyak memberikan kita nikmat pada diri kita. Mulai dari nikmat nafas, Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bernapas sampai hari ini. Terlebih nikmat iman dan Islam, karena banyak saudara kita, teman kita, para kaum muslimin yang keluar dari barisan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid, di rumah Allah, yang akan melaksanakan sholat Jumat yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan, kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada guru junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak kalimat solawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena apa? Karena jangan sampai kita yang berhadir di masjid ini termasuk umatnya yang dikategorikan sombong. Sombong dalam arti ketika disebut nama Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tidak mau bersolawat kepada. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid ini, kita harapkan syafaatnya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, tak bosan-bosannya khatib selalu berwasiat, khatib selalu mengajak terutama kepada khatib pribadi dan seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan kualitas takwa, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang berhadir bersama-sama di masjid ini selalu mempertahankan kualitas keimanannya, bukan menurunkan kualitas iman kita kepada Allah, bukan menurunkan kualitas takwa kita kepada Allah. Karena apa? Orang yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Kalau hari ini sama saja,
dengan hari kemarin, maka dia tergolong oleh orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, kalau hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dia tergolong orang yang celaka. Mudah-mudahan kita yang berhadir sama-sama, yang insya Allah akan melaksanakan sholat Jumat, selalu menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah pada hari ini yaitu penyebab hati seseorang itu mati. Dalam riwayat dikatakan salah satu ulama besar yaitu Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang sangat populer pada masa itu. Pada kala itu Imam Basri berada di tengah-tengah kota Basra. Lantas ada salah satu penduduk kaum Basra bertanya kepada Imam, "Hai Imam, dalam Al-Quran dikatakan, 'Fada'uni fastajib lahu.' Ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ketika kita meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan. 'Uda'uni fastajib lahu.' Begitulah janji Allah di dalam Al-Quran. Tapi mengapa ya Imam? Kami sudah sering berdoa, kami sudah sering memohon kepada Allah, tapi mengapa doa yang kami panjatkan, doa yang kami lantunkan, doa yang kami lafazkan sampai hari ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kami sering melakukannya. Apakah doa yang kami lantunkan, apakah doa yang kami panjatkan itu salah? Apakah doa yang kami lantunkan itu salah alamat?" Maka Imam Hasan Al-Basri berkata sambil tersenyum, "Ya Ahlul Basra, duhai kaum Basra, mengapa doamu tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu karena hatimu mati." Hati kalau sudah mati, maka Allah tidak akan pernah kabulkan doanya. Begitulah yang terjadi pada kaum Basra. Coba kita renungkan, musibah terbesar dalam hidup kita apa? Kalaulah musibah terbesar kita kehilangan keluarga, kalaulah musibah terbesar kita kehilangan orang tua, anak, saudara dan lain sebagainya, apakah itu bisa dikategorikan dengan musibah besar? Atau apabila musibah besar itu dikatakan kehilangan pekerjaan, apakah itu musibah besar bagi diri kita? Tentu bukan. Musibah besar dalam hidup kita yaitu ketika Allah sudah cuek kepada kita. Allah tidak mau dengarkan lagi doa-doa kita. Allah tidak mau lagi dengar doa-doa yang selalu kita lafazkan. Itulah sesungguhnya musibah besar yang harus kita takuti. Andai saja itu terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Maka dari itu, marilah sama-sama kita senantiasa menjaga hati kita, agar hati kita selalu terjaga, insya Allah tidak akan mati. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa penyebab doa tidak dikabulkan? Apa penyebab hati menjadi mati? Imam Hasan Al-Basri berkata, ada beberapa poin yang menjadi catatan bagi diri kita dan bisa menjadi pelajaran bagi diri kita. Yang pertama dikatakan Imam Hasan Al-Basri yaitu, "Araftumullaha wa lam tu'tu haqqa." Kamu kenal kepada Allah, tapi kamu tidak menjalankan hak-hakmu sebagai hamba Allah. Kalau ditanya,
siapa Allah Tuhan, siapa yang pantas kita sembah, Allah, siapa pemilik seluruh dunia ini, Allah. Udah sholat nanti. Nah, maka dari itu ketika kita kenal Allah, maka kita menjalankan apa yang menjadi hak-hak kita. Dikatakan dalam Quran surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila kamu beribadah kepadaku, maka aku akan beri pertolongan. Kalau na'budunya bagus, maka nasta'innya juga Allah akan berikan. Kalau ibadahnya bagus, maka sudah tentu pertolongan Allah begitu mudah akan diberikan. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh Imam Al-Basri, kenapa hati itu menjadi mati. Yang kedua yaitu waraqtumul Qur'an walam ta'lamu bi. Kamu baca Al-Qur'an, tapi isinya, ajarannya kamu tidak laksanakan. Keseharian kita selalu bertentangan dalam Al-Qur'an. Kita selalu minum khamar, berjudi, maksiat dan lain sebagainya. Semua itu bertentangan di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, inilah yang kedua yang dikatakan Imam Al-Basri, mengapa hati itu bisa menjadi mati. Kemudian yang ketiga yaitu akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuruna. Kamu makan nikmat Tuhanmu, kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak bersyukur kepadanya. Allah berikan rezeki kita, Allah berikan kedudukan kita, Allah berikan jabatan kepada kita, Allah berikan rezeki yang banyak kepada kita, tapi kita tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah kita. Kita selalu ibadah